kegiatan razia yang kita laksanakan ini di beberapa titik, dan kita juga melaksanakan kegiatan razianya ini tidak bersifat hanya parsial saja, namun ada aduan-aduan dari masyarakat, terutama ada lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Boyolali yang dijadikan tempat untuk balapan liar, ya. Pada saat itu, pada kegiatan-kegiatan itu, apabila di ada pengaduan dari masyarakat, kami dari Polres Boyolali khususnya, ya, dalam hal ini dari Satlantas bersama dengan personil dari Sabara dan personil piket lainnya yang ada di Polres Boyolali itu melaksanakan kegiatan penindakan tersebut. Dan yang teman-teman media lihat hari ini adalah kegiatan akumulasi penyitaan yang sudah kita lakukan terhadap penindakan di beberapa titik, di beberapa daerah, di beberapa lokasi seperti itu.